saya Amy Maizura dalam segmen Earring Unboxing. Dengar kata, Oppo ada smartphone baru. Are you sitting kidding me? Tapi apa? Ha, ini dia mempersembahkan Oppo MR2020. Aha, dengan nama pun dah teruja. Apa agaknya yang cool? Jom kita usah satu per satu. Pertama, reka bentuk trendy dengan warna penuh gaya. Ha, skrin dia luas dan lebar sangat. Bersaiz 6.5 inci dengan nisbah kebadan 89%. Dan kalau korang perasan dekat sini, dia ada takuk titisan air. Beza pun nipis. Okey, dia ada dua warna. Satu space purple dan juga marine grey. Next, kamera super duper awesome. Okey, dia ada empat kamera yang mana lensa utama adalah 48 megapiksel. Ha, confirm gambar jelas. Perfect sangat-sangat. Muka yang handsome pun jadi makin handsome. Tak percaya? Kena cuba. Next, lens ultra wide. Okey, telefon ni dia ada lensa ultra wide 8 megapiksel. Memang luas terbentang, guys. Sudut lebar hingga 119 darjah. So, korang tak payahlah lepas ni nak berhimpit-himpit ambil gambar. Garanti semua masuk. Hai, pening kepala. Macam mana dapat gambar mana yang cantik? Next, Ultra Night Mode 2.0. What? Korang pening kepala nak tangkap gambar mana yang cantik? Hey, chill semua. Dengan Ultra Night Mode 2.0 pada smartphone ni, no problem. Confirm gambar korang terang benderang dan cantik. Prestasi tinggi dalam satu smartphone. Telefon ini dikuasakan oleh Snapdragon 665, memori super duper besar, 8GB RAM dan 128GB ROM. Siap package Game Boost 2.0. Hello guys, apa lagi korang nak? Next, bateri super duper besar, 5000 mAh. So, dah sampai masanya korang say goodbye pada power bank. Next, 3 slot SIM. Phone ni dia sokong 3 slot SIM, 2 kad nano SIM plus 1 kad micro SD. Okay, last but not least, dah tentulah duta dia yang cun melacun. Tapi siapa? Kita tease sikit. Yes, I dah jemput. Okay guys, tunggu apa lagi? Cepat-cepat pre-order.